video sebelumnya saya sudah berbagi pengetahuan, sedikit pengetahuan dari ciri-ciri atau tanda-tanda gula merah yang akan jadi atau gampang diketahui ya. Nah, untuk video kali ini saya akan berbagi ciri-ciri atau tanda-tanda gula merah yang tidak bisa dicetak ya. Nah, ciri-ciri yang pertama itu nih, kalau digosok seperti ini ya. Yang putih-putih ini tidak akan keluar ya. Sudah muncul yang putih-putih seperti ini. Nih, saya dekatkan. Ini ya, putih-putih seperti ini ya. Untuk gula apa? Gula merah yang sulit dicetak itu tidak keluar putih-putih seperti ini. Kelihatan enggak ya? Kelihatan ya? Nah, tidak keluar seperti ini ya. Oke. Itu salah satu tanda gula merah ini tidak akan jadi ya. Nah, kemudian walaupun itu jingkrak-jingkrak ya, gosok-gosoknya seperti ini. Nah, digosok seperti ini walaupun sudah jingkrak-jingkrak ya. Istilahnya udah mandi keringat lah. Nah, itu sulit untuk keluar yang putih-putih seperti ini ya. Bening terus. Nah, kemudian jika yang tidak jadi ini ya. Nah, dia nggak putus ya. Jadi nah, ini kan putus. Putus, nah, putus-putus seperti ini ya, kelihatan enggak ya? Nah, jadi ini mulur terus nyambung sampai ke bawah ya jatuhnya ya. Nah, itu untuk tanda-tanda gula yang tidak akan jadi atau tidak bisa dicetak ya. Nah, beda dengan yang gampang dicetak ya. Nah, ini sudah kering. Nah, ini pinggir-pinggir ini sudah kering ya. Kalau yang gampang dicetak putih ya warnanya juga ya. Ini salah satu gula yang gampang dijadi, jadi akan bisa dicetak ya. Sementara kalau yang tidak bisa dicetak itu kalau dikocek-kocek ke sini ya, ke pinggir sini, ini tidak akan keluar putih seperti ini. Nah, ini sudah kering ya, walaupun keluar putih-putih tapi biasanya itu sedikit dan sulit untuk kering ya. Untuk gula yang tidak jadi itu, walaupun keluar putih seperti ini ya, tapi dia tidak kering. Jadi kelihatan bening terus ya, tidak kering ya. Ini kalau ini sudah kering, kalau ini sudah kering, jadi gampang dicetak ya. Nah, itu ciri-cirinya. Dan kemudian yang kedua, nah ini putus-putus ya, tuh seperti ini putus. Kalau yang tidak akan bisa dicetak ya. Nah, ini tidak akan putus-putus. Jadi nyambung terus. Sampai ini habis tetap nyambung ya. Tuh. Ini putus-putus ya. Nah, ini salah satu apa tanda-tanda gula yang akan jadi. Sementara kalau yang tidak akan jadi itu tidak putus-putus ya. Jadi kayak rambutnya itu kayak benang ya. Nyambung terus ke bawah ya, itu untuk ciri-ciri gula yang tidak akan jadi atau tidak bisa dicetak. Nah, mungkin hanya itu saja untuk sekedar berbagi pengetahuan dari saya ya. Semoga bermanfaat untuk rekan-rekan semua. Ini gulanya sudah siap dicetak. Ya, gulanya sudah mau dicetak. Nah, akan saya cetak. Itu ya, untuk ciri-ciri gula yang tidak akan jadi itu kalau digosok ke pinggir wajan ya atau kuali itu tidak akan keluar putih sampai istilahnya
tenaganya pol ya. Sampai keringetan pokoknya ya. Biasanya sampai 1 jam juga itu sulit untuk mengeluarkan putih-putih ya. Terus juga kalau apa dari itunya sorokannya ya, kayu tadi itu gak putus-putus, udah kayak benang aja mulur terus. Nah itu ciri-ciri gula merah ini tidak akan jadi ya. Nah untuk penyebab gula tidak jadi ya, itu sudah ada di video sebelumnya, sudah saya upload, jadi tinggal cari. Rokannya mau lepas ini. Minta istirahat mungkin nih rokan. Thank you.
perbaiki dulu. Perbaiki dulu. Selamat menikmati.